Cadangan semua, Mazmur 150 berkata, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Selama kita masih bernafas, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Bahkan saat nantipun kita tidak bernafas, kita akan selalu memuji Tuhan. Dan malam hari ini bersama-sama kita akan menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah kirimkan 100 orang peserta, Tuhan telah kirimkan 22-25 orang pendoa, para fasilitator, dan malam hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau naikkan syukur di hadapannya, kita bawa hati kita, kita semua boleh bergembira, boleh bersuka cita, memberikan senyum yang terbaik, tidak usah stres. Apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, Dia pasti akan berikan yang terbaik. Kita semua mau menari, kita semua mau bergoyang, kita semua mau memuji, karena kasih yang begitu besar malam hari ini akan kita rayakan dan kita sorakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kami naikkan syukur di hadapanmu. Naikkan syukurku. Semuanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Hendai memuliakanmu. Dibebaskan, dibagikan hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Sekarang saya boleh lihat semua tangannya ke atas. Kita mau bergoyang dan memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Walaupun dalam media online ini kita percaya kasih Tuhan adalah kasih dan melebihi dan menembus setiap batas ruang dan waktu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Dia temukan Anda dan saya. Kegiatan online ini merasa lelah, online tidak ada habisnya, jadi panitia terus menerus, dan rasanya itu kepengen, aduh Tuhan, mau berhenti takut kalau dipanggil, ya kan? Tapi tidak berhenti, waktu saya ini tahu saya ini dicintai. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, berapa banyak dari kita yang sudah merasa lelah, tetapi malam hari ini kita mau bawa seluruh hati kita. Kita mau bawa seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sang sumber kehidupan. Kita siapkan hati. Apapun yang kita rasakan, kita akan bawa di hadapan Tuhan. Karena saya percaya malam hari ini, saya melihat banyak kelelahan yang ada di dalam diri. Saya melihat sumber-sumber mata air yang mulai mengering. Tetapi Tuhan berkata, Dia hanya berterima kasih kepada kita semua yang masih tetap ada di tempat ini. Anakku, segala jerih payah di dalam mencari aku tidak akan pernah sia-sia. Aku yang menampung segala kibar, dan aku telah menyelesaikan segala sesuatunya sampai pada kesudahannya.
Tuhan, berikan hidupmu di atas kami semua. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bawa diri kami, kami mau bawa hidup kami, dan kami mau bawa seminar hidup baru dalam roh ini ke dalam kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Kau perbuat atas hidup kami. Terima kasih untuk siap kelelahan. Terima kasih untuk siap air mata. Terima kasih untuk siap proses yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kami tahu satu hal, Kau tidak pernah gagal mengerjakan rancangan-Mu atas hidup kami. Malam hari ini kembali isi hati kami dengan aliran sungai kehidupan yang boleh membasahi diri kami, menghapus setiap keletihan kami, memberikan kami kesegaran yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru, dan memberikan kami sukacita yang baru. Penolong yang setia dan penolong yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu Kau yang memegang tangan kanan kami. Dan ketika kami berjalan melewati api, kami tidak akan terbakar. Ketika kami berjalan melewati badai itu tidak akan memusnahkan. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus pun tak pernah. Yesus, tak pernah dia mengecewakan.
Tidak pernah kami bayangkan dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Malam hari ini Engkau sediakan atas setiap kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau boleh jadikan kami sebagai pujian? Kalau malam hari ini kami merasa kami mampu, Tuhan, kalau malam hari ini kami masih merasa kami ini hebat, kami mau tundukkan diri di hadapan, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Malam hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau merendahkan diri kami dan hanya meninggikan nama Tuhan. Biarkan siap apa yang kami lakukan, kami akan lakukan seperti kami lakukan kepada, bukan kuat dan hebat kami, tetapi karena kami mencintai Engkau. Malam hari ini biar hadirat-Mu turun atas setiap kami. Aku cinta padamu.